Okay, so kalau dah siap yang part 3 tadi, okay, sekarang ni adalah video part 4. Okay, macam mana kita nak bagi supaya setiap kali kita tekan play ni, play button, okay, kita punya sprite ataupun sekarang ni watak kucing ni, dia akan berada di tempat yang sepatutnya dekat sini dan dia juga dia akan menghadap ke tempat yang betul. Okay, untuk case yang ini kita tengah buat ni, always dia akan ada lebih kurang kat sini kedudukan dia bila kita tekan butang start dan juga dia kena menghadap ke sebelah kanan screen. So cara dia senang je. Kita boleh pergi pada blok yang nama dia motion ni. Kat sini ada satu blok nama dia adalah point in direction. So saya dah letakkan point in direction 90 degree ni kat sini. So sekarang ni kita boleh tengok hasil dia setiap kali kita tekan pada play. Okay, dia akan berada dekat kedudukan sini dan menghadap ke sebelah kanan. Lepas tu baru dia bergerak glide ke kanan dan juga lepas sampai sini dia akan bergerak ke kiri. Okay, so kita tekan lagi. Okay, kita test lagi sekali. Okay, so setiap kali kita test dia akan jadi macam ni lah. Okay, sekarang dah stop kan? Dah stop, maksud dia dah tak ada warna kuning dah, dah tak menyala. Okay, kita tekan play lagi sekali. Okay, setiap kali kita tekan play, kucing tu akan berada lebih kurang sini, muka menghadap ke sebelah kanan. Glide 3 seconds. Lepas tu dia berhenti sekejap, dia akan glide 3 seconds jauh sikit di kat sini. Tengok parsi dia eh. Okay, sekarang ni, apa yang perlu buat adalah cuba ubah benda-benda ni. X ni jadi nilai lain, lepas tu X ni jadi nilai yang lain, yang ni pun boleh ubah. Okay, so setakat ni awak just play around with setting ni je. Yang ni boleh ubah jadi berapa-berapa pun boleh ubah, lepas tu tengok efek dia macam mana. Okay, tu je. Thank you.